tapi lebih kepada merilis koleksi-koleksi baru dari Esensia by Nina Nugroho gitu. Kenapa dibilang Esensia by Nina Nugroho? Karena memang sama target marketnya seperti Nina Nugroho, yaitu para profesional muslimah. Kalau Nina Nugroho itu kan pendekatannya ke desain busana muslimah untuk bekerja. Nah, untuk Esensia ini menyediakan berbagai macam kebutuhan atau essential things bagi para profesional muslimah di luar bekerja gitu. Jadi satu persona, yaitu sama-sama seorang perempuan muslimah, tapi kan kewajibannya bukan hanya bekerja ya. Jadi dia punya kewajiban ke keluarga, yaitu seperti contohnya memenuhi kebutuhan keluarga lewat belanja bulanan, belanja mingguan ke supermarket, atau misalnya keluar rumah untuk olahraga, menjaga kesehatan tubuhnya gitu kan. Nah, itu semua busana-busananya disiapkan di Esensia by Nina Nugroho gitu. Itu sih perbedaannya antara Nina Nugroho Store dengan Esensia by Nina Nugroho. Apa inspirasinya Mbak sehingga Esensia ini dirilis? Ya, inspirasi dari Esensia by Nina Nugroho itu sebenarnya lahir karena kondisi pandemi COVID-19 ini gitu. Jadi di pertengahan bulan Februari, di mana Nina Nugroho Store itu langsung work from home gitu kan, karena kondisi COVID-19 ini gitu. Jadi di situ kita kemudian ditantang untuk lebih berpikir, untuk lebih berbenah diri gitu kan, untuk lebih menciptakan sesuatu yang baru, yang kemudian dituntut untuk beradaptasi terhadap kebutuhan pasar gitu kan. Nah, seperti kita sama-sama ketahui, Nina Nugroho yang sebelumnya adalah busana muslimah untuk pergi ke kantor, nah saat ini kan lagi pada WFH nih gitu, pasti mereka perlu sesuatu yang lebih real gitu ya, lebih mendekat kepada kebutuhan mereka sebagai seorang profesional muslimah yang sedang WFH gitu. Nah, itulah kemudian atas dasar adaptasi dan juga inovasi gitu terhadap sebuah produk dari sebuah brand, akhirnya lahirlah Esensia by Nina Nugroho ini untuk memberikan kebutuhan bagi para profesional muslimah di luar bekerja. Oke. Di Esensia ini kan produknya enggak semata hanya busana, ada banyak hal lah, ada hand sanitizer dan segala macamnya lah, kayak tumbler gitu. Ini mau mengembangkan ke arah yang kemana lagi? Mana lagi nih? Ya, basically sih karena namanya juga Esensia, sesuatu yang dibutuhkan, essential things gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Maka semua hal yang dibutuhkan oleh profesional muslimah, perempuan bekerja yang tidak sedang bekerja lah begitu ya, bisa dibilang seperti itu akan disediakan oleh Esensia gitu. Jadi memang kategorisasinya nanti akan banyak sekali, selain di sana juga hal-hal yang berhubungan dengan personal care. Kalau busana itu pasti kita memilih sesuatu yang comfort gitu kan. Kemudian kalau misalnya personal care itu juga dibutuhkan oleh para profesional muslimah, karena sedang masa pandemik seperti ini kan, masa new normal kalau misalnya orang bilang ya, itu kemana-mana kita perlu yang namanya hand sanitizer, moisturizer, kemudian hand soap, itu kan harus selalu ada tuh, masker yang utama gitu. Jadi di situ juga Esensia menyediakan kebutuhan itu agar supaya para profesional muslimah yang jadi target sasaran pasar dari Nina Nugroho Store itu tidak beralih kemana-mana untuk cari brand lain untuk memenuhi kebutuhannya, tapi ada sister brandnya nih gitu, Esensia by Nina Nugroho, yang bisa memberikan pilihan kebutuhan yang tidak ada di Nina Nugroho Store. Oke, Esensia sendiri ini dilahirkan untuk berdampingan atau menjadi brand sementara nih ya, bukan saingan, tapi lebih ke sama Nina Nugroho ini untuk head to head atau gimana sebenarnya? Ya, berjalan berdampingan. Jadi akan di bawah PT Nina Nugroho Internasional itu sekarang ada dua brand. Yang pertama Nina Nugroho Store, kemudian yang kedua Esensia by Nina Nugroho gitu. Persona seperti tadi saya sampaikan, persona untuk target pasarnya
itu sama, usianya juga tapi lebih muda untuk Essentia, mulai dari 20 udah bisa, Kondinan juga kan dari 25, masa produktif yang sudah beberapa tahun bekerja lah gitu kan. Itu kalau Essentia tidak, dari 20 sudah bisa pakai busananya. Kemudian nanti mereka berjalan berdampingan karena memang berbeda ya. Kalau di Nanugro itu kan menyediakan busana kerja, hal-hal yang memang para apa ya, fashion untuk busana kerja gitu, para profesional muslimah perlukan. Kalau Essentia ini kan di luar busana kerja gitu, kayak misalnya mau ke mall, kayak misalnya olahraga, kayak misalnya apa namanya, essential things yang lain yang diperlukan. Nah, isi tas new normal itu apa aja, semuanya akan ada disiapkan oleh Essentia by Nanugro. Itemnya kan ini bisa disebutkan nggak? Kalau nggak salah ada kosmetik. Ya. Kalau itemnya sebenarnya banyak sekali, kita udah listing sebanyak ada 18 varian. Yang dari 18 varian itu ada yang satu variannya ada yang beberapa warna gitu kan. Nah itu kalau yang sekarang dirilis, baru dirilis itu ada outer, kemudian apa namanya, pie pants, kemudian ada legging, manset, tumbler, lalu ada shirt, oversized shirt, kemudian ada pie pants lagi padanannya, dan juga jaket buat olahraga. Baru itu saja gitu yang dirilis, tapi kemudian nanti ada kena, kemudian ada personal care, kemudian ada apa namanya, buat sajadah buat sholat, terus ada tempat makan, sendok, semua personal care yang diperlukan itu nanti akan selanjutnya menjadi sasaran produk yang akan di launching, dirilis oleh Essentia by Nanugro. Tapi kita bertahap, tapi itu semua sudah dalam tahapan sampel. Seperti kosmetik juga insya Allah nanti akan kesana. Kita masih sedang dalam apa namanya, di proses di BPOM. Jadi kita mau legal. Ini kan kalau yang Essentia ini kan ada, tadi kan ada kosmetik dan segala macam. Orang mengandalkan kan sebagai desainer. Ini akan mengubah mindset orang biasa bahwa menjadi seorang bisnis. Ya, karena memang di awal, dari awal di Nanugroho, PT Nanugroho Internasional berdiri dan saya ditempatkan selain sebagai desainer juga sebagai CEO-nya gitu kan. Pada saat ditanya apa mimpinya, mimpi saya itu tidak berhenti sebagai menjadi seorang desainer gitu. Tetapi desainer itu seseorang yang harus selalu tampil kan di depan publik. Nah, kalau jiwa saya, karakter saya lebih suka ada di balik layar dari kesuksesan sebuah brand gitu loh. Jadi memang ke bisnisnya sih, kita ke bisnisnya yang kebetulan punya talenta juga di bidang desain. Mbak, balik lagi ke item-item tadi kan, jadi sebenarnya sudah banyak juga di luar, kelebihan Essentia ini apa dibandingkan produk yang lain? Kelebihan Essentia dibandingkan produk yang lain, yang pertama yang pasti halal. Yang kedua sudah teruji secara klinis karena kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang tidak main-main ya, sudah pharmaceutical gitu kan, cosmetical gitu. Jadi memang kosmetiknya juga nanti sudah teruji secara klinis. Halal tadi tidak kalah penting, kemudian juga legal ya yang pasti gitu, dari ada izin dari BPOM, kemudian juga dilindungi oleh HAKI. Yang jelas apa namanya, itu juga semua diformulasikan khusus untuk kami supaya sesuai dengan karakter perempuan muslimah yang bekerja dan non bekerja gitu, dengan usia yang menjadi segmen Essentia by Nanugroho. Essentia by Nanugroho bisa didapatkan di Instagramnya Nanugroho Store atau di Instagramnya Essentia langsung, yaitu Essentia by Nanugroho. Silakan dibeli, mohon doanya semua. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng.